Di perkongkoan kita lanjutkan ke daerah selanjutnya. Langkot kau yang adik yang memotong kukik kulit ceknya. Dia pas lah macam liat ke belakang. Kalau taman budaya bro. Eh. Siapakah beliau? Ah, celik saya bro. Ah, aku juga. Galak kan tak tahan. Di jati ni, jati. Marilah. Sebut je ya bro ya. Salam. Apa kadang ada dah? Hah? Kadang lah macam nama. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Motovlog. Bertemu kembali dengan Mr. Pamso di sini. Kali ini kita lagi berada di Padang dengan salah satu motovlogger panutan dari Padang. Ini motovlogger terkenal nih teman-teman. Teman-teman juga pasti sudah tahu semua dan juga saya rasa sudah berteman atau sudah menjadi subscriber beliau. Siapakah beliau? Ah, celik saya bro. Ah, aku juga. jadi kita ketemu sudah lama kita nggak ketemu. Terakhir itu tahun kemarin ya bro ya. Eh? Oh, dalam 2020. Eh? 2021. 2021. Ya, waktu itu kan ada di video bro tuh. Nah, sekarang kita lagi menuju ke mana bro? Air tawar. Ya. Naik kereta dulu. Ya, kita naik kereta dulu. Insya Allah, ketemu lagi dengan komandan kita nih, Pareman Padang ini teman-teman. Ya. Bersama Pareman Panorama. Janganlah Pareman. Insya Allah, ini suasana Kota Padang teman-teman. Sulaiman ya. Jalan Ketip Sulaiman. Ketip Sulaiman. Lokasi apa? Racer-racernya. Di sini teman-teman kata beliau, ini jadi salah satu lokasi utama perbalapan malam, perbalapan liar dia bro ya. Iya iya betul. Perbalapan liar. Nah. Jadi malam Jumat ya, malam Jumat nih emang. Oh ya, kalau malam Jumat perkenjualian bro. Contohnya langsung ada tempat di depan kita, teman-teman. Barusan. Ini teman-teman, ini dapat cerita dari teman-teman di sini. Katanya daerah sini itu rawan penjambretan. Benar nggak sih, bro? Betul. Itu sekitar setahun dua tahun yang lewat itu. Oh, udah lama kalau, berarti. Kalau sekarang itu karena kan udah rame. Untuk lampu penerangan ini udah terang di sini, Om. Udah terang. Kalau kemarin itu kan udah gelap, lampu mati semua. Sekarang alhamdulillah sampai tunggu lampu ini hidup. Jadi kebanyakan anak-anak muda nongkrongnya itu di pinggir-pinggir tuh di trotoar itu, Om. Nongkrongnya di sana sambil pacaran sampai subuh. Gitu teman-teman. Jadi ternyata permasalahannya di penerangan. Karena gelap, jalanan sepi, ya otomatis lah. Ya tak bro? Iya. Gimana? Sehat bro? Alhamdulillah. Berkat doa Mr. Pamsori. Masya Allah. Berkat doa Mr. Pamsori. Ini sebenarnya beliau ini kalau lihat-lihat raut mukanya nih sih. Ini agak terpaksa nih teman-teman. Terpaksa. Ya. Karena emang disusahin itu terpaksa. Nah, karena awalnya pernah sudah saya bilangin kan kalau bro. Ini nggak repot-repot bro, istilahnya. Ntar lu kesini nggak susah nggak bro? Karena kan jauh nih tempatnya. Katanya sih nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa katanya. Tapi Ana bilang langsung, Ana emang kayak gini bro, Ana suka nyusahin orang. Nah, gitu, Ana langsung aja bilang, terus terang. Ya kan? Mantap. Mantap ya bro ya. Oke bro, kita lanjut dulu bro. Oke. Ya, sip. Galak kan gak tahan. Minum petang yuk. Jadi kita habis putar-putar
mampir ke spot lain. Pakai telur satu. Nah, pakai tih. Enggak ya. Ini petang mantap dari komen ya. Jadi pengasihnya kalau minta jambingan itu simpang ada dia ya. Simpang ada dia. Arahnya ke sini kita 200 meter dari sini. Simpang ada dia sini. Tepat di belakang Yesudarso. Yesudarso teman-teman. Jadi kalau mau ke sini buruan. Tadi rencana gimana bro? Di Dani, udah Dani. Dani kita. Nah, ini topeng udah Dani. Nah, dia. Ini parah ini, Pak, bro. Nanti kalau malam nih Om Dani. Di Jati ini, Jati. Marilah. Di potang potang mah gini, potang DR. Dan ke Jepang Yesudarso. Iya, kok di Sherlock ya? Kok di Sherlock ya? Kok di Sherlock? Nah, suka lah baju itu capek kemari. Ini terasa menjadi udah gani. Nah, yuk, YouTube. Sebuah aja ya bro ya. Assalamualaikum. Pak kadang ada. Hah? Kadang ada nama. Hah? Pak kadang ada. Kadang ada nama. Yang ditunggu datang juga. Kemana kita, bro? Depannya dia kok, kayak pernah baru, kayak alay. Saya dulu kafe kopi mah, jemput tuh, ngopo pelatihan tuh. Oh situ sana? 24 jam. Sini aja. Tapi, ya awak lah ke situ lo kan? Hah? Sagar lah aja. Situ sih awak. Kan bos, depan kau niat situ itu awak. Jadi situ lah. Ah. Ya pas saya pernah baru saya gigit. Padang Baru blok kanan berarti? Padang Baru kan bro. Awak tak tahu bro Padang bro. Ya Padang ini kanan, ya, iya. Sudah lama tahu. Sudirman. Hah? Sudah lama tahu kan kata. Jadi perkongkoan kita lanjutkan ke daerah selanjutnya. Sangkut kau yang adik yang memotong kuki kulitnya. Cepat selalu celik ke belakang. Pas lu mimik wajahnya pada tu. Oh. Kalau Taman Budaya, bro? Oh,